Hello guys, kembali lagi bersama gue Bang Ging. Kali ini kita akan melanjutkan bermain game Bed to Bed Apocalypse. Let's go, kita mulai guys. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Oke guys, untuk misi kali ini kita akan fokus untuk melakukan misi dunia guys, karena banyak dari kalian yang komen kapan pergi ke Citadel, kapan melawan itu ini. Kita satu-satu saja guys, karena untuk misi dunia di sini kita sudah 6/14, berarti tinggal 8 guys. Oke, kita keluar dulu. Oke guys, untuk misi dunia nanti kita percepat saja agar kita dapat pergi ke map baru, itu map Citadel. Oke guys, dan juga gue dengar-dengar akan ada map baru guys, namanya map Olympus guys. Kalian jika kalian punya info tentang map Olympus, jangan lupa komen di bawah guys. Oh ya, kita fokus misi dunia dulu guys. Oke, sekarang kita ada di Korea Selatan guys. Kita mulai saja. Oke, ini dia guys, kita sudah sampai. Oke, untuk di Korea Selatan misinya kita disuruh eliminasi Apex 105 dan juga melawan Battle Armor Predator dan juga hancurkan situs radar Apex. Oke, langsung saja kita pergi guys. Seperti biasa kita ikuti jalan setapak dulu. Oke guys, untuk map Citadel, jika kalian punya info-info persiapan apa yang harus kita lakukan jika ingin pergi ke map Citadel, jangan lupa komen di bawah guys. Untuk kedepannya kita akan fokus untuk melakukan misi dunia guys, agar kita dapat pergi ke map Citadel guys. Oke, kita fokus dulu ke misi. Oke, kita cari musuh-musuh dulu guys. Oke, wow, banyak musuh guys. Mana guys? Oke, seperti biasa kita serang dari belakang. Aduh, masukkan Apex. Woi guys, kita lupa bawa Goliath guys. Waduh, tidak apa-apa lah, kita langsung saja. Oke, di sini ada bangunan, kita masuk dulu. Oke, kita serang-serang dulu guys untuk pasukan Apex ini guys. Woi, awas. Aduh, kita tidak punya granat guys. Oke, santuy. Granat kita sudah habis saat melawan Raja Wilder guys. Kita belum membuatnya lagi. Oke, kita bersihkan semua dulu guys. 105, wow, banyak sekali guys. Oke, karena sudah tidak masuk, tidak ada musuh, kita keluar. Kita cari lagi musuh. Oke, kita ke arah kanan guys. Oke, di sini ada Dago Apex. Kita serang-serang. Oke, di sini sudah tidak ada. Kita lanjut lagi. Oh, kita dapat material generasi ke-4, guys. Oke, kita lihat peta dulu, guys. Oke, kita ke arah kiri, guys. Oke, kita lari laju. Kita menggunakan skill lari, guys. Oke, di sini apakah ada Gota Apex? Ternyata tidak ada. Kita cari lagi, guys. Kita ke arah bawah. Oke, ada suara tembakan, guys. Apakah di sini? Oh, ternyata tidak. Wah, bukan. Kita terus ke arah bawah, guys. Oke, di sini ada anggota Apex. Kita serang dulu. Oke, sip. Kita pergi ke arah kiri. Aduh. Oke, di sini ada tentara dari Korea Selatan, guys. Ya, kita pakai buff lari laju, guys. Oke, sip. Wah, di sini ada anggota pet, kita serang-serang. Oke,
Oke, sip. Kita akan pergi ke arah atas. Kita cari musuh lagi. Oke, di sini ada tentara Korea Selatan. Berarti kita ke atas. Oke, di sini ada Butapek, guys. Hati-hati. Kita cari lagi. Oh. Oke, kita masuk dulu, guys. Oke, kita serang lagi. Masih 30. Hati-hati. Waduh. Kita kena damage basoka, guys. Oke, guys, sayang sekali di back to back ini tidak ada senjata basoka, guys. Semoga kalau di next update bisa update senjata basoka, guys. Oke, kita lanjut, guys. Kita cari musuh lagi. Sepertinya di sini sudah tidak ada, guys. Kita lanjut ke arah bawah. Kita lanjut ke arah bawah, guys. Oke, di sini ada bangunan. Apakah ada Guntapex? Oh, ternyata tidak ada, guys. Oke, ternyata dia tidak ada Guntapex, guys. Kita masuk dulu. Oke, kita lanjut, guys. Hati-hati. Kita serang-serang terus, guys. Oke, sip. Kita lanjut. Oke, tunggu sebentar, guys. Kita jangan naik dulu. Kita bersihkan lokasi ini dulu. Oke, kita cari lagi. Apakah... Oke, tinggal satu, guys. Oke, kita naik ke atas. Oke, kita serang terus, guys. Hati-hati. Basoka, basoka. Oke, tinggal 55 lagi, guys. Kita serang terus, guys. Oke, kita pakai skill Rico, guys, agar jangkauan serangan kita jauh. Oke, sudah tidak ada. Let's go, kita turun, guys. Oke, guys, kita lanjut ke arah bawah lagi. Oke, ada surat tembakan, guys. Oke, wow. Di sini ada pasukan apa, guys? Kita serang-serang, guys. Kita cari lagi, guys. Tinggal sedikit lagi, guys, atau setengahnya. Misi kita untuk mengeliminasi pasukan Apex selesai, guys. Oke, kita pergi ke arah kanan, guys. Kita cari-cari lagi, guys. Oh, di sini ada bangunan. Oke, di bawah, guys. Oke, wah, sepertinya di sini markas Apex, guys. Boom. Oke, kita masuk markas dulu, guys. Sebelum itu kita heal dulu. Oke, let's go. Kita masuk. Oke, ternyata benar, guys. Di sini markas apa, guys? Kita bersihkan dulu, guys. Aduh, memrep drop, guys. Tidak apa-apa. Kita serang terus, guys. Oke, di sini ada bangunan. Wow, kita harus hancurkan dulu, guys. Oke. Untung pasukan Apex yang datang. Aduh. Nah, ini. Gara-gara sirena ini, guys. Oke, sip, kita masuk dulu. Oke, kita serang terus, guys. Oke, tinggal 30. Sekitar 30-an pasukan lagi, guys. Kita harus
eliminasi, guys. Wah, ada yang menggunakan pisau, guys. Oke. Oh, sepertinya sudah tidak ada, guys. Oh, masih ada satu. Oke, sudah tidak ada. Kita keluar, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tinggal sedikit lagi, guys. Untuk mengeliminasi pasukan apa, guys? Untuk lawan kita yang berat mungkin ini, guys, Battle Armor Predator nanti, guys. Kita lupa membawa Goliath kita, tidak apa-apa lah. Oke, kita masuk dulu. Tinggal 20 pasukan lagi, guys. Kita untuk kita selesai. Setelah itu kita cari lagi, guys, pasukan apa, guys. Oke, di sini ada. Oke, sip. Oke, kita pergi ke atas. Sip, mantap. Tinggal sedikit lagi, guys. Boom. Oke, kita cari lagi. Oke, di sini ada drone. Santuy. Oke. Oh, ada yang bunyi, guys. Kita serang terus, guys. Boom. Oke, sip. Kita lanjut keluar, guys. Oke, guys. Kita tinggal 2 lagi, guys. Eliminasi pasukan apa, guys? Setelah itu kita fokus mengalahkan predator dan juga radar, guys. Oke, kita mencari predator sekarang, guys, dan juga radar apa, guys. Oke, waduh, wah, ini hati-hati. Oke, wah, banyak pasukan, hati-hati. Kita jalan-jalan, sip, kita ambil dulu. Oke, kita cari predator, guys. Sepertinya predator ada di atas, guys. Sepertinya. Oke, sip. Sebelum itu kita ke kanan dulu, guys. Kita belum. Oh, sudah mentok, guys. Ternyata sudah mentok, guys. Oke, kita ke atas kalau begitu. Oh. Kita keluar, guys. Salah, guys. Kita cari ke arah kiri berarti, guys. Oke, sebentar lagi malam. Kita tinggal mencari ini, guys. Radar Apex dan juga Predator, guys. Di mana itu, ya? Oke, kita lihat map dulu, guys. Oke, ternyata di tengah, guys. Oh. Betul, guys. Kita pergi ke arah tengah, guys. Ternyata ada di sana sepenuhnya, guys. Kita pakai rally raju. Persiapan. Kita heal dulu. Oke, betul, guys. Sepenuhnya betul. Ke arah sini, guys. Oke, betul, guys. Ada warning. Kita ganti formasi. Oke, ini deh, guys. Battle Armor Predator. Level 7. Kita jaga jarak, guys. Oke, serangan jangkauan kita lebih jauh, guys. Haha, makan itu. Oke, kita pakai jurus ini, guys. Jangan lupa pam. Kita main jaga jarak saja, guys, agar kita tidak terkena peluru dari robot predator, guys, atau battle armor predator, guys. Aduh, kita dirudal. Santuy. Tidak usah panik, kita ada pasukan wilder, guys, yang siap membantu kita karena pasukan Apex dengan pasukan wilder itu bermusuhan, guys. Oke, sedikit lagi, guys.
Akhirnya kita menang, guys. Hui. Tanpa gue lihat kita masih bisa menang, guys. Ganti informasi lagi. Oke, sekarang kita mencari anu, guys. Aduh, kita heal dulu. Aduh. Kita mencari situs radar pack, guys. Sepertinya ada di atas. Hati-hati, hati. Oh, betul, guys. Ada di atas, guys. Kita pakai jurus ini, guys. Untuk mengurangi damage. Kita serang terus. Oh, kita ganti informasi kalau begitu, guys. Oke, kita serang terus, guys. Hati-hati. Aduh, lama ini. Oke, waduh. Sembunyi-sembunyi kau. Sembunyi lah. Oke, kita serang terus, guys. Ini lama kali situs radar apa mau hancur nih. Oh ya, kita bisa pakai ini, guys. Kita minta bantuan dari tank kita, guys. Oke, boom. Woi, woi, salah. Aduh, salah kekeran. Aduh. Tidak apa-apa lah, kita tembak saja kalau begitu. Hati-hati belakang. Oke, mantap. Samping kanan, samping kiri. Oke, sedikit lagi, guys. Aduh, lama kali. Waduh, hati-hati pasukan, ada pasukan apex, hati-hati. Nyawa kita tinggal setengah. Oke, sedikit lagi, guys. Situs radar apex hancur, guys. Oke, ada perjalanan apex. Akhirnya kita menang, guys. Waduh. Wow, banyak pasukan, guys. Mundur dulu, guys. Waduh. Wow. Aduh, frame rate drop, guys. FPS drop, guys. Waduh, macet-macet, guys. Oke, kok tambah banyak gini pasukan. Oh, ternyata pasukan welder, guys. Santuy, tidak usah panik, guys. Oke, makan tuh. Tembak kau. Aduh, kita tidak punya heal, guys. Oke, sudah hancur, guys. Oke, kita kembali, guys. Wow. Oke, misi kita di Korea Selatan 100% selesai, guys. Karena sudah selesai, kita kembali dulu. Kita heal dulu, guys. Oke, guys, kita ambil airdrop dulu, guys. Sebelum pulang, kita ambil airdrop dulu. Oke, guys, kita sudah sampai. Kita ambil dulu, guys. Oke, guys, untuk material yang lain gue akan ambil secara offline saja biar tidak memakan waktu video, guys. Agar durasi videonya tidak panjang. Jadi gue akan ambil offline saja nanti. Kita kembali saja dulu. Oh, sepertinya di bawah. Oh, itu dia, guys. Lapor, misi telah selesai. Misi telah selesai. Kita kembali. Kita pergi ke base camp Korea, guys. Oke, guys, kita sudah sampai. Oh ya, kita ambil dulu, guys, hadiahnya, guys. Kita ambil dulu. Oke, guys, untuk video game Bed to Bed Apocalypse kita cukup sampai di sini saja, guys. Kita lanjut di next video, guys. Oke, guys, mungkin di next video gue bakal upload dua video, yaitu nanti di siang hari dan juga di malam hari, guys. Mungkin besok atau lusa lah. Karena kalian sudah tidak sabar ingin pergi ke map Citadel, jadi kita percepat sedikit lah. Di sini kita sudah 7/4. Sudah 7/14, jadi kurang 7 lagi. Ya, mungkin kita percepat saja. Jadi kalian sabar-sabar saja selagi kita menunggu map baru nantinya, yaitu map Olympus kalau tidak salah katanya, guys. Gue belum tahu kapan itu update-nya. Tapi kita lakukan satu persatu saja sembari menunggu
update terbaru nanti guys. Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.